Sebab apa rumah tangga Nabi, rumah tangga sahabat Nabi Mekah? Salah satunya kerana mereka itu membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Cuba kita tanya diri kita masing-masing, tuan-tuan. Setiap hari kita mana banyak baca Quran, baca surat khabar? Jangan tanya orang, tanya kita sendiri. Tengok diri kita, aku ni duduk dalam rumah tiap-tiap hari tengok kodok Quran. Ulama kata jangan we sampai 3 hari tak buka Quran dalam rumah. Bagi siapa yang tak buka Quran dalam masa 3 hari di dalam rumahnya, maka rumahnya dijauh daripada masuk malaikat rahmat di dalam rumahnya. Sebab tu kita kena tengok Quran. Quran yang mau yang semua dah. Walaupun kita tak baca, tengok boleh pahala dah. Tengok boleh pahala dah Quran. Apatah lagi baca. Ni masalahnya tengok pun dah. Dalam masa 24 jam Allah sibuknya tak ada masa lah nak tengok Quran siang malam. Allahu Rabbi. Jangan tengok orang, tengok diri kita masing-masing. Aku hari ni tengok dah Quran dalam rumah. Aku hari ni bangun ke dak semayang. Aku hari ni banyak mana selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana dalam satu hari aku ingat ke Nabi. Banyak mana satu hari aku ingat pada mati dengan ingat pada nak kejar harta dunia yang akan mau ketinggal selama-lamanya. Ini benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya asyara marrah fi sabah, asyara marrah fi masa, dakhal al-jannah. Nabi kata barang siapa yang selawat padaku 10 kali saja waktu pagi, 10 kali waktu petang. Dalam riwayat lain kata 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu malam, bila dia mati dakhal al-jannah, akan masuk syurga. Tapi nak selawat 10 kali pun kadang-kadang kita tak selawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat ke Nabi. Yang berat laginya, ada kalangan kita ni juga dia kata selawat ke Nabi bid'ah pula dah. Ini yang berat lagi. Ada satu golongan orang dia kata selawat ke Nabi bid'ah. Buat maulid Nabi bid'ah. Selawat ke Nabi bid'ah. Selawat ke Nabi ni bukan bid'ah. Selawat ke Nabi wajib. Terutama di dalam semayang. Siapa dia tak selawat ke Nabi, batal semayang dia. Tak usah tunjuk alih. Contohnya baca tahiyat akhir dalam semayang. At-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tua-tua buka selawat. Pakai risalah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah ke semayang? Tak sah. Sebab selawat ke Nabi itu wajib. Apa wajib? Sebab dia salah satu daripada 13 rukun semayang. Maknanya kalau tak selawat ke Nabi, batal semayang. Lepas tu yang berkata bid'ah tu tak ada. Masuk akal ke dia selawat ke Nabi bid'ah? Sebab banyak orang kita ni dia faham satu hadis lain. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, hadis ni Nabi kata, la tufaddiluni ala Musa. La tufaddiluni ala Musa. Ada hadis ni. Banyak orang tafsir hadis ni tak betul. Dia kata Nabi riwayat hadis ni, la tufaddiluni ala Isa. La tufaddiluni ala Musa. Nabi kata jangan kamu puji aku lebih daripada Nabi Musa. Jangan kamu puji aku lebih daripada Nabi Isa. Banyak orang tafsir hadis ni dia kata Nabi tak beri puji dia. Bukan makna gitu, kada. Sebab tu orang suruh mengaji hadis. Ni tak dia pakai beli buku kedai baca. Ni orang sesak ni. Siapa dia yang mengaji tidak ada tok guru? Man syaikha dalam hadis Nabi kata, man syaikha lahu, barang siapa yang tidak ada guru bagi dia, syaitanu syaikhulah, maka syaitan bagi dia.